What is up property people, kembali lagi di channel Ruben Property Agent. Di siang hari ini saya sedang berada di cluster Gardenia di Paramount Petals. Dan rumah yang akan saya review ini adalah yang lebar 7 dengan panjang 15 meter. Baik, di sini ada satu taman yang cukup besar di sampingnya. Kemudian rumah ini memiliki satu carport sehingga muat untuk satu mobil, dengan CCTV dan kotak listrik. Kemudian memiliki smart door system juga. Nah, ketika masuk, ini adalah living roomnya, cukup luas, dan lantainya pun juga adem, sudah menggunakan keramik HT 60x60, sehingga keadaan rumah yang panas pun akan menjadi dingin ketika menggunakan keramik ini. Nah, untuk satu ruangan yang besar, ini adalah kamar tidur utama di lantai bawah. Jadi, kamar tidur utamanya ini sudah memiliki kaca yang tembus ke taman belakang, dan kemudian di sampingnya ada satu kamar mandi. Jadi yang tidur di kamar utama ini nggak perlulah jalan jauh-jauh untuk kamar mandi ya. Nah, kemudian ada satu lagi kamar anak. Ini mungkin bisa digunakan untuk ruang belajar ataupun ruang tidur, dan juga memiliki ventilasi. Jadi rumah ini tidak minim cahaya ya teman-teman. Nah, kemudian di sampingnya lagi ada satu kamar anak. Nah, kamar anak yang ini menghadap ke taman, dan ini lebih terang daripada yang sebelumnya ya. Nah, kemudian masih ada satu lagi halaman belakang yang saya rasa ini sangat-sangat luas, karena bisa ditaruh kursi, bisa untuk duduk-duduk ya. Nah, sekarang kita mau naik ke lantai mezaninnya. Yang di lantai atas ini digunakan untuk ruang kerja, dengan sebelah kanan kirinya jendela ya. Jadi rumah ini sangat-sangat banyak cahaya yang masuk, jadi tidak minim cahaya, dan juga adem di dalam sini. Ya, sekilas review saya mengenai cluster Gardenia 7x15. Buat kalian yang ingin bertanya-tanya, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah kiri video ini. Terima kasih dan salam properti.